Persatuan Sukan Elektronik Negeri Sarawak, SESN, akan menganjurkan siri pertama Piala E-Sukan Senator 2023 pada 6 hingga 7 Mei depan yang akan berlangsung di Atrium Pusat Beli Belah Boulevard Kuching. Ahli Dewan Negara Senator Dato' Ahmad Ibrahim berkata ia akan melibatkan 352 peserta daripada 64 pasukan yang telah mengesahkan penyertaan bertanding dalam permainan Mobile Legends dan PUBG Mobile bagi merebut hadiah wang tunai sehingga RM4,000. Menurutnya, ia merupakan penganjuran pertama kali dan terbuka untuk anak Sarawak pada edisi sulung itu. Saya berharap program itu akan jadi stimulus untuk future event lah, Senator Esport Cup. Jadi kenapa yang dinamakan Senator? Kerana program tu saya berharap bila saya sihat lagi menjadi Senator Bantu akan bersambung lagi sampai bila-bila. Dan harap Senator yang lain akan mengambil idea tu juga untuk menyokong Sarawak Esport atau Esport di lain-lain negeri lah. Untuk majukan sukan e-sport. Beliau berkata demikian pada sidang media Piala E-Sukan Senator 2023 di Hotel Regatta di Kuching pada Khamis yang turut dihadiri Presiden SESA Afiq Fadli Darawi. Ahmad berharap program itu akan dianjurkan dalam skala besar pada tahun depan dengan peruntukan serta hadiah yang lebih lumayan. Ia bagi menarik minat serta mengenal pasti bakat dalam kalangan anak Sarawak bagi menguasai sukan elektronik sekaligus mengangkat nama negeri ini di kejohanan peringkat lebih tinggi. Sementara itu, menurut Afiq Fadli, di samping pencarian bakat muda dalam kejohanan e-sukan, pihaknya turut mendekatkan aspek kerja amal dalam mengumpul dana untuk didermakan kepada badan bukan kerajaan. Jadi di samping pencarian bakat pun kita tak menitik beratkan tentang charity. Kita nak buat awareness kepada orang muda tentang untuk kita menjadi seorang yang ambil tahu tentang orang yang memerlukan bantuan. Jadi kita ada kerjasama dengan SOS Kids. Kita akan buat donation drive untuk kita collect at least kita target dalam RM5,000 untuk kita bantulah kanak-kanak yang memerlukan bantuan dari sudut peralatan untuk mereka meneruskan kehidupan. Titik kami. Aku macai surat khabar New Sarawak Tribune enggal suara Sarawak batlepon pintar. Register free app STSS e-paper now.